Mencebice, Mang Dayat lagi ada di apa ini? Keraton Suroswan, yaitu keratonnya dari Kesultanan Banten. Jadi banyak sebenarnya cerita yang berkenaan antara Palembang dengan Banten, terutama perangnya. Nah, kita keliling-keliling ya. Ada apa di Keraton Suroswan ini? Oke. Palembang dan Banten itu memiliki relasi kuat di dalam persoalan persaingan politik, Mang Dayat. Bang Banten ya? Iya, terutama Banten pertama menganggap Palembang sebagai saingan untuk perdagangan lada. Sebagian besar lada Banten disuplai dari daerah Lampung. Jadi hampir seluruh daerah Lampung lada-ladanya kemudian dibawa ke daerah Banten. Nah, kemudian dengan berdirinya Kesultanan Palembang, tentu ini akan menjadi saingan bagi Banten. Ancaman. Kemudian ada juga persoalan lain bahwa Banten harus punya eksistensi. Karena Banten ketika berdiri masih di bawah protektorat dari Mataram. Cebicek, inilah masih ada bekas ya, sisa-sisa dari runtuhan keraton. Kita lihat ini masih berbentuk, belakang itu masih benar-benar berbentuk. Ada bekas, dari sini lebih nampak lagi, dari samping ada bekas, seperti ini. Nih ada tampak bekas ini ya, jembatan kayak main-mainan, mungkin ini tempat mandi lah. Sultan Banten yang ketiga setelah Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Maulana Yusuf. Kemudian dia dinobatkan dalam usia 5 tahun. Masih kecil dengan perwalian sistemnya. Lalu kemudian oleh sang pamannya dia diasud untuk menyerang Palembang karena Palembang ini dianggap sebagai ancaman. Ancaman persaingan dagang tadi. Ini yang kemudian Sultan Maulana Muhammad kemudian dibantu oleh pasukan darat dari daerah Lampung di daerah pedalaman menyerbu kota Palembang atau menyerbu Kesultanan Palembang yang pada waktu itu berpusat di Kuta Gawang. Iya, tetapi penyerangan itu gagal. Jadi dapat digagalkan, lalu kemudian malah Sultan Maulana Muhammad sendiri meninggal di dalam peperangan tersebut. Jadi meninggal di tahun 1596 itu meninggal di Palembang. Ini kelihatan bekas struktur-struktur bentengnya. Artinya ini memang asli, dua lapis batu bata. Ketika menyerbu Palembang, Palembang juga baru punya sultan yang baru. Jadi Ki Gede Angsoka itu baru 1 tahun juga menjabat. Banten menganggap bahwa Palembang pada waktu itu dengan pergantian pemimpin lemah, menyerbu ke sana. Bahkan itu sebetulnya Palembang juga hampir kalah, Mang Dayat. Ya, hampir kalah karena pasukan Banten itu sudah ada di depan pintu gerbang Keraton Kuto Gawang.
tapi kemudian awas becek. Nah, ini dalam setelah hujan ya Mang Dayat ya, di Banten hujan, habis hujan. Jadi yang kemudian setelah Sultan Maulana Muhammad meninggal, sehingga kemudian pasukan yang dipimpinnya sekitar 300 orang prajurit dan yang merupakan para jawara Banten pada waktu itu kocar kacir. Akhirnya mundur. Mundur dan kemudian menarik diri ke Banten kembali. Nah, sehingga kemudian setelah meninggal di Palembang, jasad dari Sultan Maulana Muhammad ini dibawa ke Banten. Nah, kemudian di Banten dikenal sebagai Pangeran Sido ing Palembang, karena Sido itu meninggal. Jadi meninggal di Palembang. Iya, beliau meninggal di Palembang, tapi kemudian dimakamkan di Banten. Itu ceritanya di sini. Itu ada bekas tangga-tangga. Ini sepertinya bekas kolam pemandian ini. Di tahun 1813 Banten kemudian diserang oleh Belanda. Dan kemudian Kesultanan Banten mengalami kekalahan yang dahsyat, termasuk hampir seluruh apa namanya daerah keraton benteng ini. Dibumi hanguskan oleh Belanda. Kita lihat, yang kita lihat tadi adalah puing-puingnya, jadi tinggal puing-puingnya Mang Dayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik dulu. Jadi sebelahan langsung dengan Masjid Banten. Itu Masjid Banten. Ini mungkin bastion-bastionnya ini. Ini bastionnya. Ini memang tidak begitu tinggi, tapi kalau di sini terlihat. Ini masih ada struktur. Yang agak membanggakan dari Banten ini Mang Dayat, bahwa sebagai peninggalan sejarah keraton ini mulai dipugar oleh pemerintah Provinsi Banten dan kemudian juga oleh tokoh-tokoh Banten Mang Dayat. Iya, kalau kita mulai di ini ya, dibenerin terus tidak hilang ya. Iya, ya kalau kita lihat yang terakhir sekarang yang sedang dibangun dan digalakkan adalah Masjid Agung Banten yang merupakan peninggalan dari Sultan pertama Kesultanan Banten, Sultan Maulana pertama, ya Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati. Iya, beliau itu anak Sunan Gunung Jati. Begitu. Ya, jadi Banten ini dulunya merupakan daerah atau wilayah kekuasaan dari Pakuan Pajajaran atau kita kenal dengan Pasundan. Ya, Prabu Siliwangi, rajanya Prabu Siliwangi. Jadi merupakan daerah pemeluk agama Hindu yang sangat kuat di Jawa, di terutama di bagian barat. Dan ketika Wali Songo mulai menyebarkan Islam di daerah Jawa, Banten merupakan salah satu daerah yang dijadikan pusat penyebaran baru terakhir. Jadi setelah Jawa Tengah di Demak, kemudian Jawa Timur, Jogja di Mataram, lalu kemudian Banten di ujung barat Pulau Jawa. Jalan pulang. Jadi yang diutus oleh wali, para wali itu adalah Sunan Gunung Jati. Beliau Syarif Hidayatullah. Kemudian selain mendirikan Banten,
merupakan cikal bakal pendiri Banten, beliau juga mendirikan kerajaan Cirebon. Oh. Cirebon. Jadi sebenarnya dua daerah ini merupakan daerah Pakuan, Pejajaran Pakuan. Atau Pasundan, Mang Dayat. Jadi daerah Pasundan ini yang kemudian Prabu Siliwangi itu memberikan kekuasaan kepada anaknya. Nah, di kalau di Banten yang kita lihat di belakang ini sebetulnya Pangeran Surosowan. Jadi ini merupakan anak dari Surosowan. Prabu Siliwangi Surosowan ini, Mang Dayat, yang kemudian menjadi mantunya dari atau mertua dari Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, Sultan Maulana Hasanuddin ini pendiri pertama kerajaan Banten yang diserahkan oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah kemudian kembali ke Cirebon. Nah, setelah dari perkawinan dengan anak Pangeran Surosowan ini, kemudian pusatnya Banten berpusat di sini, di Keraton Surosowan ini. Iya. Batu dipakai untuk penempatan raja-raja Banten. Demikianlah video Mang Dayat. Kalau Mang Cebice senang dengan video Mang Dayat, tolong di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mang Cebice bermanfaat. Support channel Mang Dayat dengan subscribe dan klik tanda loncengnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.